Bukan macam tu tu. Faham macam mana main tengok terjemahan macam tu. Oh, tengok dia punya pengikut pakat tu seorang. Ini berlaku zaman sekarang ni. Ramai sangat. Bila tengok anak-anak muda pula tu, ya Allah, hai. Maka perlu diperjelaskan. Perlu di kita nak tak nak perlu belajar ilmu yang telah diproses, yang dipanggil ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Nak tak nak, tak boleh. Tak belajar ilmu tauhid tak boleh. Nak ambil daripada Quran dan hadis tak mungkin. Tak mungkin kita boleh. Kita wajib sembahyang, wajib puasa pada ketika baligh. Jika kita nak mencari sendiri dalil-dalilnya, nak cari dalam Quran sendiri, ketika baligh katalah umur 12, umur 13, umur 14 tahun, umur 15 tahun dah baligh, nak sembahyang, nak cari dalil solat zuhur je dah. Cari, cari. Habis sementara tu nak sembahyang tak? Jika nak mencari, kita nak mencongkil daripada Quran dan hadis. نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita beramal dengan satu daripada ayat Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. Apabila kamu selesai melakukan satu amal ibadah, maka jangan berhenti selepas itu, lakukanlah amal ibadah yang seterusnya. Apabila kamu selesai melakukan amal ibadah yang seterusnya, jangan berhenti, lakukan lagi amal ibadah yang seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita dapat beramal sekurang-kurang dengan satu daripada ayat Al-Quran. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. InsyaAllah pada pagi ini, kita cuba membincangkan satu perkara yang agak penting juga dalam memahami hukum-hukum dalam agama kita. Yang mana fenomena yang berlaku dengan adanya teknologi maklumat ni, maka maklumat tu tersebar sangat cepat. Sangat cepat maklumat tu tersebar. Sebelum ni, sebelum pada ni saya datang sini, kita ada bincang berkaitan dengan perbezaan di antara ilmu dengan maklumat. Ha, ilmu tu kalau ingat lagi lah, saya tak ingat lah bila, tahun bila, tahun lepas rasanya. Yang mana, tahun lepas, yang mana ilmu pasti betul, tak ada ilmu-ilmu salah ni. Yang salah-salah ni sebenarnya awal-awal lagi dia bukan ilmu, dia adalah maklumat. Yang mana perlu kita bezakan, yang mana kita dapat tu sama ada dia adalah ilmu atau maklumat, kita kena bezakanlah sendiri. Kerana kalau dia ilmu, boleh kita amalkan. Jika dia maklumat, dia terdedah dengan kesalahan, perlu cek dulu betul ke tak betul. Kalau betul, amalkanlah. Kalau tak betul, jangan amal. Yang mana zaman sekarang ni, zaman information technology, ke maklumat ni tersebar dengan mudah dan banyak. Maka bermacam-macam lah kita tengok tafsiran-tafsiran yang ada, tafsiran berkaitan dengan agama, yang kadang-kadang orang yang menafsirkan tu memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis tanpa mempunyai ilmu yang cukup. Malah sebagian ulama mengatakan zaman sekarang tak ada orang boleh nak tafsir Quran dah. Tak ada orang. Yang kita boleh memahami penafsiran yang dibuat oleh ulama terdahulu. Ha, maka ulama membahagikan ada mujtahidnya, yang mutlak, ada tarjihnya. Dulu 1200 tahun lepas zaman imam-imam yang empat, kemudian
700-800 tahun yang lepas, zaman imam-imam tarjih, Imam Nawawi itu, Imam Rafi'i. Kemudian dalam 500 tahun, 400 tahun yang lepas, Ibnu Hajar, Syekh Ramli. Kemudian daripada tu sampai ke Nusantara kita dalam 2 hingga 300 tahun lepas, 200 tahun lepas, Syekh Daud, Syekh Arsyad, Syekh Ahmad dan sebagainya. Kita ilmu itu berkembang dengan cara begitu. Maka tak semestinya dengan kita membaca Quran, membaca terjemahan, ini fenomena yang berlaku. Kadang-kadang kita dengar kat satu tempat dulu, jarang-jarang dengar orang cakap ni. Orang yang bercakap sedap. Bercakap sedap. Ha, sedap dengar dia bercakap. Eh, sedapnya. Tapi bila kita tengok, dia ambil kat mana? Ambil pada Quran. Ambil Quran tu daripada mana? Daripada terjemahan. Daripada terjemahan tu dia cuba menafsir-nafsirkan dengan cara dia sendiri. Tengok ayat tu, tengok ayat tu, tengok ayat tu, dia gabung-gabung beberapa ayat, akhir sekali dapat satu kefahaman bagi mereka. Dulu jarang-jarang. Jarang-jarang dapat lihat perkara ni. Sekarang ni makin ramai. Makin ramai. Tempat saya ada, di sini ada, di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Sehinggakan ulama meletakkan beberapa syarat, yang mana kita ada beberapa peringkat kategori yang dinamakan syariat, yang dinamakan tarikat, hakikat, makrifat, dan untuk mempelajarinya ada disiplin ilmu yang perlu dilalui. Dia main langgar aje. Main langgar aje. Maka terpanggillah saya di beberapa tempat dah sebenarnya untuk terbincangkan beberapa perkara yang mana boleh ke? Macam mana boleh jadi ilmu-ilmu yang kita duk amal ni? Yang kita duk sembahyang ni ada 13 rukun. Fatihahnya wajib baca. Kat mana ambil ni? Daripada mana asal usulnya? Macam mana proses yang berlaku? Adakah kita boleh baca Quran ambil terjemahan macam tu aja? Kat mana hujahnya muafiq masbuk tu? Kita cuba cari dalam Quran ataupun dalam hadis, ada tak berkaitan dengan muafiq dan masbuk? Muafiq masbuk, masbuk tu maksudnya yang datang, bila datang imam tak sempat, imam dah hujung-hujung baca, kita terus baca apa nama ni, baca Fatihah mana yang sempat, imam rukuk terus rukuk. Kadang-kadang langsung tak sempat nak baca, terus rukuk. Kat mana asal-usul ni? Asal-usulnya ada. Cuma apabila kita melihat ulama-ulama yang terdahulu, dia menghukum sesuatu perkara, kita ni kata Al-Quran ni kan Nabi SAW sebut ditinggalkan kepada kamu dua perkara, Quran dan hadis. Sekali selagi mana kamu berpegang, selagi tu kamu tak sesat, dia pun peganglah juga. Habis ulama-ulama dulu boleh buat, dia ambil daripada Al-Quran, daripada terjemahan, daripada pemahaman dia, kemudian dia boleh jadikan satu hukum. Kenapa pula kita tak boleh? Ha, itu yang jadi ni. Kalau kita perhatikan, kita cari dalam Quran, jika kita cari dalam Quran, takkan jumpa fardu wuduk, takkan jumpa rukun solat, rukun nikah, rukun haji. Takkan jumpa. Ulama dah siap proses satu ilmu yang dinamakan ilmu fiqh. Jika kita bincang pasal ilmu fiqh, ambil daripada hadis, ambil daripada Al-Quran, akhir sekali diproses, siap proses semua, dia jadi ilmu fiqh nama dia. Ada beberapa ilmu lain kita cari dalam bab mengenal Allah. Angka-angka dalam mengenal Allah, kita takkan jumpa satu ilmu yang dinamakan sifat 20. Tak jumpa. Tapi ulama telah proses satu persatu. Dia mengkaji setiap ayat dan setiap riwayat-riwayat malah hadis yang ada, kemudian diproses. Maka dinamakan ilmu tauhid, ataupun kita panggil ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20. Kalau nak cari tak jumpa. Ah, ulama boleh, kita boleh juga ke? Yang ini fenomena berlaku ni. Ada orang potong-potong video kecil, nampak sekali macam pakai tu rasa macam pening juga tengok tu, tapi cakap masya-Allah. Ramai pula tu pengikut. Bukan sikit-sikit, bukan 10-20 ribu, 100 ribu. Bila ada ustaz-ustaz kita tolong tegur. Bukan macam tu. Faham macam mana main tengok terjemahan macam tu. Oh, tengok dia punya pengikut pakat tak serang. Ini berlaku zaman sekarang ni. Ramai sangat. Boleh tengok anak-anak muda pula tu. Ya Allah, hai. Maka perlu diperjelaskan. Kita nak tak nak perlu belajar ilmu yang telah diproses.
yang dipanggil ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Nak tak nak, tak boleh. Tak belajar ilmu tauhid tak boleh. Nak ambil daripada Quran dan hadis tak mungkin. Tak mungkin kita boleh. Kita wajib sembahyang, wajib puasa pada ketika baligh. Jika kita nak mencari sendiri dalil-dalilnya, nak cari dalam Quran sendiri, ketika baligh katalah umur 12, umur 13, umur 14 tahun, umur 15 tahun dah baligh, nak sembahyang, nak cari dalil solat zuhur macam mana? Cari. Cari. Habis sementara tu nak sembahyang tak? Jika nak mencari, kita nak mencongkil daripada Quran dan hadis. Kalau kita nak sembahyang pula, macam satu-satu kita nak cari. Ni cerita ni umur 14 baru baligh ni. Nak kena sembahyang dah ni. Nak tak nak kita kena ikut ilmu fiqh. Siap dah siap. Dah siap. Kita tak boleh kata, "Oh, tak boleh lah, kenalah cari." Kenalah cari sendiri. Nabi tinggalkan kita bukan ilmu fiqh. Nabi tinggalkan kepada kita Quran dan hadis. Dia pun carilah. Nak solat Zuhur, nak tunggu waktu masuk Zuhur pukul 1:30. Kenalah cari, cari punya cari, punya cari. Dah 15 tahun jumpalah, oh rupanya solat Zuhur tu wajib. Zuhur bermula istiwa setelah zawal. Daripada istiwa setelah zawal. Okey. Masa tu dah umur berapa dah? Itu baru cari Zuhur. Asar pula. Tu tak cerita lagi rukun-rukun dan sebagainya lah, macam-macam lagi. Tahiyat kita tu rukun ke tidak? Wajib baca ke tidak? Tahiyat ada 7 jenis. Riwayat. Tahiyat yang mana yang kita guna? Ada 7 jenis tahiyat. At-tahiyatul mubarak tu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada 7 jenis. 7 jenis bacaan. Lain-lain. Mungkin agak hampir sama tapi lain-lain. So nak pilih yang mana satu? Cari. Sekarang dah baligh, nak wajib sembahyang dah ni. Maka nak tak nak, kita perlu belajar daripada kitab-kitab fiqh yang telah dikarang oleh ulama. Kitab-kitab tauhid kalau dalam masalah tauhid, tasawuf dalam masalah tasawuf. Kerana jika kita belajar daripada ilmu yang telah sedia ada oleh ulama-ulama terdahulu, sebenarnya kita telah dibimbing. Kita telah dibimbing oleh ulama-ulama. Secara tak langsung kita telah dibimbing oleh ulama-ulama. Bukannya dengan kita belajar fiqh kita kata kita belajar fiqh, kita ikut ulama tak masuk. Bukan maksud tu. Bukan. Kerana kalau kita nak mencari sendiri, kita tidak akan mampu. Kita tak akan mampu. Jadi nak tak nak kena mengaji tu. Dan kita tak mungkin boleh cari sendiri. Tak mungkin kita akan boleh cari sendiri hukum-hukum, walaupun ada sebahagiannya mencari-cari sendiri. Salah lah. Jadi belajar daripada hadis, daripada Quran memerlukan masa yang sangat panjang. Tambah-tambah lagi ilmu alat tak cukup, tak ada ilmu ilmu lughah, tak ada ilmu nahu, sorah, semua tak ada. Semua tak ada. Tapi membantai aja faham melalui terjemahan. Oh, tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita akan sekaitan buktikan bahawasanya kalau kita baca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, kalau dalam masalah tauhid, tauhid lah. Dalam masalah fiqh, fiqh lah. Dikarang oleh ulama dan kita baca kitab ulama dan hurai dengan cara yang betul, ikut murad yang dikehendaki, maka betullah pemahaman kita macam mana yang dikehendaki oleh syarak. Jika kita faham sendiri, berkemungkinan besar kita faham tapi pemahaman kita bukan yang mana dikehendaki oleh syarak. Mungkin kita dapat khususkan pada pagi ini berkaitan dengan hukum fiqh. Saya nak bagi beberapa contoh, walaupun kita baca Quran, walaupun kita baca terjemahan, akhir sekali kita faham dengan terjemahan yang kita baca tu dan kita rasa pemahaman kita betul sedangkan salah. Itu saya nak buktikan. Pertama, dalam masalah fiqh. Fiqh ni maksudnya faham. Yang mana hukum fiqh adalah hukum untuk memahami. Dengan kita memahami sesuatu, maknanya kita telah ada fiqh secara umum. Tapi kalau kita perincikan lagi, al-fiqhu, fiqh ni ataupun satu ilmu yang telah diproses oleh ulama, yang mana nak proses oleh ulama tu memerlukan macam-macam ilmu dan memerlukan banyak sumber dan memerlukan masa yang panjang untuk siap. Maka kita kata ilmu fiqh adalah satu ilmu yang kita faham. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, faham dengan fiqh ni agak berbeza. Faham dengan fiqh ni dia agak berbeza. Kalau kita tengok dalam surah An-Nisa,
Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Yafqahuna haditha. Yafqahu tu fiqah lah. Maksud dia apa? Maka mengapakah mereka itu, yakni orang munafik, hampir-hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun. Ya Muhammad, kamu menyampaikan kepada orang musyrik, orang munafik, mereka dengar tapi mereka tak faham. Soalannya, tak faham kat sini, tak faham macam mana? Dorang, Nabi SAW cakap bahasa Arab, dia bahasa Arab, bahasanya pula mudah, kenapa tak faham? Bukan maksud tak faham tu, bukan tak masuk, bukan maksudnya tak faham bahasa Arab, tapi maksud yang dikehendaki itu tak sampai. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahannam tu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tengok, lahum, mereka mempunyai qulub, mempunyai hati. La yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak digunakan untuk memaham. Oh, maksud nak faham bukan dengan ni, dengan ni. Kita faham dengan akal. Bila faham dengan akal, itu yang jadi bukan-bukan. Tak semayang apa semua. Nanti kita akan masuk tu. InsyaAllah bab tu. Walahum a'yunan la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tak digunakan untuk melihat. Hai. Ada mata, bukan buta. Dapatlah tengok. Apa yang dimaksudkan? Dia tak nampak yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqan. Warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Yang kita selalu duk baca, ya Allah, kau tunjukkanlah, kau nampakkanlah aku yang benar itu benar, dan bantu aku untuk ikut yang benar tu. Sebab ada orang dia tengok yang salah tu benar, yang benar tu salah. Ada orang macam tu, berlambak. Oleh kerana itu, walahum a'yunun, mereka ada mata, la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi mereka tak guna untuk melihat. Walahum adhanun, ada telinga, ada telinga, la yasma'una biha, tak digunakan untuk mendengar. Eh, pekak ke? Eh, bukan, mereka tak pekak, tapi mereka mendengar, tapi murad ataupun pemahaman yang sepatutnya mereka faham, mereka tak faham. Ula'ika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum adhal, lebih lagi pada binatang, lebih sesat lagi daripada binatang. Contohnya, kita ambil satu perkara yang mana kalau kita baca Quran, kita baca Quran, walaupun kita tahu bahasa Arab sekalipun, ataupun kalau kita, lebih teruk lagi kalau kita tak tahu bahasa Arab dan kita ambil terjemahan semata-mata, kemudian kita faham ikut kita. Kadang-kadang dalam Quran ni sebut lain, maksud lain. Baru ni saya ingat 2 bulan 3 bulan lepas saya bagi contoh apa? Surah Quliyah tu, lakum dinukum waliyadin. Baru je bagi 2 bulan lepas, takkan dah lupa kan? Lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, kamu agama kamu kan? Apa maksud dia? Maksud sekali faham, aku agama aku, kau jangan kacau agama aku. Engkau agama kau, aku tak sibuk lah agama kau, kau punya pasal lah. Aku tak caci, tak sibuk. Engkau tak sibuk agama aku, kau jangan sibuk agama aku, aku tak sibuk agama kau. Settle. Masing-masing dengan agama masing-masing. Kalau kita faham sekali lalu, tak perlulah kita dakwah pada orang kafir. Sebab kenapa kita nak sibuk hal agama dia? Kita kata sebenarnya agama yang benar adalah Islam. Agama lain tu bukan di sisi Allah, tak diterima di sisi Allah. Agama yang benar adalah agama Islam. Mana kita dah masuk campur hal agama dia? Sedangkan Quran cakap, lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, engkau agama kau. Apa pasal sibuk? Maksud bagi tahu lain, maksudnya kena sibuk juga, kena pergi dakwah juga, kena sibuk juga agama orang. Tu maksud lakum dinukum waliyadin. Hey, sebut lain. Sebut tu dengan maksud ayat tu kata aku agama kau, aku engkau agama kau. Habis tu buat yang nak kena pergi, nak pernah pergi dakwah-dakwah tu buat apa? Tak payah dakwah lah. Tak payah lagi masuk hutan jumpa orang asli untuk Islam dengan dia. Buat apa? Dia agama dia sembah pokok, dia macam masalah. Lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, engkau agama kau. Cerita maksud sebut lain tapi maksud lain. Contoh eh, kalau kita seorang kita seorang bos ataupun supervisor ataupun seorang yang ada pangkat dalam syarikat tu. Kemudian kita suruh, kita minta dekat dia apa, dekat kita punya pekerja ni praktikal ke, bawa masuk praktikal. Bawa budak-budak praktikal. Saya buat cerita lah. Dia bagi apa nama ni buku untuk dia fotostat, buku ke flyers ke untuk dia fotostat. Kau ambil ni, aku nak 3 kopi. Petang ni kau hantar kat aku. Dia kata aku nak 3 kopi,
ambil kertas ni, aku nak 3 kopi, kau buat datang kat aku. Okay? Dan nak bagi tahu faham dengan fiqah. Semata-mata baca tak boleh faham, malah boleh jadi sesat. Walaupun baca tu adalah Al-Quran. Bukan sebab Quran tu sesat, kita yang tak ada, tak mampu. Untuk menggali, kita gali juga. Ha. Budak praktikal ni, nah, ambil ni kertas ni, aku petang ni aku nak 3 kopi, kau buat datang kat aku. Petang tu dia buat datang, dia bagi kertas selai aje. Yang itu juga. Dan dia bagi 3 cawan kopi. Dia faham ke? Dia faham. Dia ada fiqah tak? Tak ada fiqah. Itu istilah lah kalau saya nak ceraikan fiqah dengan faham. Sedangkan sama fiqah al-fiqhu al-fahmu. Itu secara umum. Fiqah maksud faham secara umum. Tapi sebenarnya fiqah ni dia lebih. Faham yang mana kita dengar, faham. Tapi fiqah di murad ataupun sebenarnya pemahaman yang dikehendaki adalah apa? Lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku, tapi maksud yang dikehendaki aku nak dakwah juga agama kau sebab agama kau salah. Cakap lain, maksud lain. Ya. Jadi sekarang ni dia faham tau. Dia faham bahawasanya bahawasanya bos dia nak kopi 3 cawan dan kertas tu dia bagi juga. Lepas tu bos dia cakap, maknanya dia sekarang ni faham tapi tak ada fiqah. Relate lah dengan ayat Quran nanti. Apa-apa yang kita baca, konon-konon kita faham, sedangkan maksud yang dikehendaki ada sebaliknya. Itu baru orang cakap, baru bos. Kemudian bos dia marah. Bos dia kata apa? Kau ni kenapa cerdik sangat? Okay. Dia pun kata, saya jaga orang puji saya, tapi terima kasihlah bos puji saya. Ha, nampak? Nampak? Dia faham tak? Dia faham sebab bos cerdik. Cerdik adalah pandai. Tapi jarang orang puji. Dia memang cerdik dulu. Selalu dapat nombor satu dalam kelas dulu. Tapi tak ada orang puji. Tapi terima kasihlah bos puji saya. Alhamdulillah. Sebenarnya bos nak cakap cerdik ke bodoh? Bodoh. Nampak? Sebut lain. Maksud lain. Itu baru perkataan manusia. Kalamullah. Ya Allah. Lagilah sepatutnya lebih. Bahasa Nabi, perkataan Nabi, hadis Nabi, lagilah payah nak faham. Bos sendiri cakap pun payah sekali nak faham. Taklah payah sangat. Tapi itu pun mempunyai maksud yang lain. Nabi yang bersifat jawami'ul kalim. Nabi cakap satu, maksud 10, maksud 100. Cara Nabi bercakap. Beza dengan kita. Kita cakap 100. Langsung tak ada makna. Merapu tu kita. Tapi Nabi cakap satu je perkataan. Habis. Beratus makna. Itu Nabi. Tiba-tiba kita boleh faham Nabi cakap senang. Bos kita cakap tadi pun kita tak faham. Kau ni kenapa cerdik sangat? Maksudnya kenapa kau ni bodoh? Hai, cakap cerdik tapi maksud bodoh. Iya. Maksudnya macam tu. Dia panggil murad yang dikehendaki. Maksud yang dikehendaki. Jadi macam mana nak faham bahasa bos tadi? Yang pertama, dia kena pakar dalam bahasa itu, iaitu bahasa Melayu. Dan jangan tak habis kat situ, dia kena faham juga slang, selangar, slang. Sebab kadang-kadang bahasa tu lain tapi slang dia lain. Nah, slang tu maksud bahasa-bahasa yang sebut lain, maksud tu berbeza dengan bahasa yang asal. Dia kena faham pula, dia kena tengok pula dari segi keseluruhan. Bos ni panggil macam mana? Bos ni jenis cakap sindir ke cakap direct? Cakap lepas ke cakap melapik? Ha, satu-satu. Dia kan dia kenal semua. Semua keadaan, tempat kerja dia pula macam mana? Waktu tu pula keadaan bila? Keadaan dalam keadaan busy, sibuk ataupun tidak? Satu-satu kena tengok, barulah dapat maksud. Oh, bos kata aku tak cekedik. Tapi bos cakap cekedik. Setelah dia kaji semua. Macam tu juga ayat Quran. Dengan baca satu terjemahan, kena kaji lagi, banyak lagi. Ada 6,000 lebih lagi ayat Quran. Tengok, ada tak yang bertentangan? Dia panggil tanakkut. Bertentangan sikit ayat ni. Kalau bertentangan, kenapa? Tengok pula hadis. Ada tak yang sama? Jika sama, macam ni. Kalau macam ni, kalau bertentangan, tengok pula riwayat-riwayat. Satu-satu. Akhir sekali, baru dapat satu. Oh, maksud tu. Setelah mengkaji keseluruhan. Keseluruhan. Kita tak, kita baca macam tu je. Lepas tu kita kata kita faham. Kita kata, ada satu kalam nubuwah. Nabi bersabda, ada satu kalam nubuwah. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Ada satu ungkapan yang dikenal manusia daripada ucapan kenabian terdahulu. Nabi-nabi dan rasul dulu pun sebut ayat ni, dan aku pun nak sebut ayat ni, kata Nabi. Ayat ni memang terkenal daripada setiap umat.
Apa dia? Ayat dia apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maksud dia, jika engkau tidak malu, kau buatlah apa yang kau suka. Maksud dia apa? Eh, aku memang tak malu. Oh, dia boleh buat apa yang dia suka. Ah, nampak? Maksudnya apa? Maksudnya jangan buat suka hati. Cakap lain, maksud lain. Cakap adalah kalau kau rasa tak malu, kau buatlah. Allah pernah firman dalam hadis kursi. Allah kata, jika engkau tak nak ikut syariat, arahan yang aku bagi, yang aku turunkan kepadamu, tak ada masalah. Engkau cari bumi yang lain. Kau cari Tuhan yang lain. Oh, okey, cantik. Jom kita cari Tuhan lain. Itu namanya bangang. Itu je lah bahasa. Maksudnya, kena dengar cakap. Allah kata, kena buat. Walaupun Allah kata sebelum tu, kalau engkau tak nak dengar cakap aku, kau cari Tuhan lain. Maksudnya apa? Jangan cari Tuhan lain. Tak ada Tuhan lain. Eh, cakap lain, maksud lain. Tu baru sikit. Kalau nak kira belah mbak banyak lagi. Jadi, istilah-istilah fik, istilah-istilah tasawuf dan istilah-istilah tauhid ni, ulama yang sangat pakar, dia dah proses. Dia ambil daripada dalil-dalil Al-Quran. Dia ambil murad yang dikehendaki. Walaupun ayat tu berbeza dengan ayat tu berbeza. Ayat tu cakap lain, tapi pemahaman yang mereka faham lain. Dia panggil murad yang dikehendaki. Sampai kita yang tak sampai. Ha, itulah pembahagiannya dalam ilmu-ilmu. Kalau hukum fiqah. Hukum fiqah, ilmu fiqh ni, ilmu fiqh. Fiqh ni satu ilmu hukum hakam. Hukum hakam hakim. Sama-sama je, hakam, hakaf, mim. Hukum. Ha tu baris depan, kaf baris depan, mim tu mati. Hukum. Hakam, mim. Hukum hakam. Ha baris atas, kaf baris atas, mim mati. Tu juga. Hakim. Ha baris atas, kaf baris bawah, mim mati. Semua sama. Hukum hakam hakim, semua sama. Jadi, maknanya bila ilmu fiqah adalah ilmu hukum hakam, maknanya belajar ilmu fiqah untuk jadi hakim. Menghukum. Ada seorang tu dia kata, ustaz mengajar fiqah. Saya kebanyakan saya 90% mengajar fiqah. Jadi, ustaz mengajar fiqah, tapi saya duduk perhati dia kata, kerja duduk apa hukum orang je dia kata. Duduk salahkan orang, duduk hukum orang. Loh. Masuk kelas fiqah memanglah nak kena bagi kena hukum. Mana boleh masuk kelas fiqah lepas tu dengar je Allah. Itu masuk kelas tasawuf. Masuk kelas fiqah maksudnya masuk orang masuk kelas fiqah dia kata aku masuk kelas ni, aku masuk ke sini, ke tempat ni, tolonglah hukum aku. Tu maksud masuk kelas fiqah. Macam orang pergi jumpa doktor. Orang pergi jumpa doktor apa tujuannya? Nak suruh kena hukum lah tu. Tapi bukan hukum bukan hukum fiqah. Bukan hukum syarak lah. Hukum doktor. Hukum perubatan. Doktor, tolonglah hukum saya. Doktor, main sini. Dekat-dekat sikit. Ngangin mulut. Tu. Ngangin mulut. Letak. Kup, tutup. Dia pun tengok. Okey, sihat. Dia hukum sihat. Jangan ambil hukum syarak. Hukum doktor. Okey, sekejap. Datang dekat lagi. Pakai. Deg-deg-deg kan? Deg-deg. Ini kena kurangkan sikit dah ni. Ini dah kena kurangkan sikit makan-makan berminyak. Hukum lah tu. Tak pernah pun cakap doktor ni kerja hukum orang aje. Cakap orang tu sakit. Macam doktor tu tak matilah sampai kiamat. Tak pernah orang cakap macam tu. Masuk kelas fiqah. Bila ustaz duduk betul kan. Duduk menghukum. Tiba-tiba marah pula. Doktor tak pernah pun marah. Sedap lah doktor kerja nak belah orang. Belah orang, belah orang kata. Bedah situ. Cakap orang tu sakit kencing manis lah, gaut lah, apalah. Sibuk duduk cakap kat orang. Sedap je menghukum orang sakit. Tak pernah orang cakap macam tu. Siap, ada lagi tak penyakit saya rota? Tolonglah. Ada lagi. Oh, darah tinggi pun ada sikit ni. Hati-hati ni. Jangan makan banyak-banyak sikit-sikit ni. Okey, kencing manis. Kurangkan gula. Nampak tak doktor telah menghukum? Doktor telah menghukum dia bahawasanya tak dibenarkan bagi kamu untuk makan gula. Dengar aja. Iyalah, sami'na wa ata'na. Dengar. Ya, baiklah doktor. Masuk kelas-kelas hukum syarak, masuk kelas-kelas fiqah, kena hukum marah pula. Alah macam ustaz seorang jelah masuk syurga, orang lain semua masuk neraka. Sembanglah macam-macam. Itulah kita. Bab dunia okey aje, kita dengar aje. Tapi dah pergi JPJ, kena hukum tu. Pergi JPJ, hukum dia apa? Pertama, kalau lampu merah tak boleh jalan. Tak apa kita kata kat JPJ tu. Oh amboi, suka hati lah. Kereta aku bayar. Tayar aku beli. Apa nama, minyak aku tu aku beli.
minyak hitam aku yang tukar. Kau sibuk buat apa merah aku nak jalan pun? Kalau kena aku yang kena langgar. Tak boleh. Kita dengar bila dihukum oleh JPJ. Itu kita. Dalam bab hukum syarak ni tak boleh hukum. Tak boleh. Kita tak boleh menghukum. Biar Allah hanya menghukum. Lah. Bukan maksud tu. Kalau macam tu, kalau orang salah, dia sajalah. Dia sembahyang tu baca tak betul lu. Tak apalah, kita tak boleh menghukum. Mana boleh hukum? Biar Allah aja hukum dia. Oi, kasihanlah dia wey. Kasihanlah dia. Kalau kita tengok, oi, dia tu tak tutup aurat dengan sempurna lah, free hair. Tak boleh hukum. Entah-entah hati dia baik. Yang pakai tudung labu tu belum tentu baik. Boleh tentu. Boleh. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum benda yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Dalam hati, benda yang yang batin serah pada Allah. Kita berhukum benda yang 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 zahir. Malah Nabi kata, jika kamu menyaksikan seorang tu tiap-tiap kali waktu solat dia pergi sembahyang ke masjid, tiap-tiap kali dia pergi bergegas ke masjid, masa waktu dia bergegas ke masjid, bersaksilah dia orang beriman. Sedangkan boleh je kita nak cakap, tentah nak ambil jawatan mengusia tu. Boleh. Boleh je kita nak cakap macam tu. Oh, itu nak jadi imam tu. Nampak imam tu nak pindah dah, imam lama tu. Tak lama dah. Mesyuarat agung pun dah dekat. Kita kata masyarakat pun dah tak jauh dah, tak lama dah. Itu yang dia pergi hari-hari balik pukul 6.30 kelang kabut pergi sembahyang tu. Sebenarnya nak ejek dakwah tu, nak ambil jawatan. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena bersaksi dia orang beriman. Sebab kita nampak zahir dia buat apa? Di masjid surau semai jemaah kan? Dia orang baik. Tak, dalam nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya berhukum benda zahir. Kita hanya berhukum benda zahir. Jadi bila macam tu, bila macam tu, perlulah, perlulah kita memahami betul-betul. Supaya kita tidak tersalah. Supaya kita tidak tersalah meletakkan sesuatu perkara yang mana kita tak ada ilmu tentangnya. Kalau kita tengok hukum-hukum yang ada pula, sikit saya nak bahas sikit je hukum-hukum yang ada. Setiap perkara dia terbahagi, dia panggil hukum taklifi dalam masalah fiqah. Hukum yang lima, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Semua perkara dia akan termasuk dalam lima hukum ni. Lima hukum. Dan bermula daripada kita tidur sampai kita bangun tidur balik, semua ada hukum-hukum taklifi dia panggil. Hukum-hukum taklif. Dan dianya berubah mengikut keadaan. Yang ini hanya ulama' je proses. Dia mengubah ikut keadaan. Apa hukum gosok gigi? Hukum gosok gigi. Simple je. Kita tak boleh kata sunat, wajib, haram lagi lah. Tak boleh kata. Sebab dia berubah mengikut keadaan. Macam tu semua. Dia berubah mengikut keadaan. Hukum gosok gigi jadi wajib kalau dengan dia tak gosok, dia datang solat jemaah, orang sebelah dia pingsan. Wajib. Eh, gosok gigi jadi wajib. Ya. Yeah. Kalau dia dekat rumah seorang-seorang, tak lain cerita. Dia datang nak datang solat jemaah, dah lambat. Kalau aku ambil wuduk, kalau aku ambil wuduk dan gosok gigi dan ambil wuduk, mungkin dapat tahiyat akhir je masuk. Tapi kalau berkomor lebih kurang aja, tak gosok gigi, terus datang solat jemaah, silat-silat dapat rakaat pertama. Macam tu. Dah lambat lawat dia ni. Okey. Tapi dengan dia tak gosok gigi tu, orang sebelah dia tak boleh fikir benda lain selain daripada bila lah nak habis sembahyang ni, aku nak balik. Haram jadi. Maka gosok gigi jadi wajib ketika itu. Dan kadang-kadang gosok gigi jadi harus je. Harus macam mana? Kalau dia gosok gigi saja-saja, busuk ke? Tak. Jadi kenapa? Saja je. Boring-boring. Harus. Tak ada masalah. Harus. Kadang-kadang gosok gigi jadi makruh. Boleh jadi makruh. Setiap perkara dia akan terbahagi kepada lima. Makruh apabila gosok gigi selepas Zuhur bulan Ramadan. Selepas zawal, waktu Zuhur lah maksudnya. Jadi makruh. Gosok gigi pun jadi makruh. Tadi wajib, yang ni makruh pula. Kadang-kadang gosok gigi jadi haram. Maaf. Gosok gigi boleh jadi haram. Ya. Dia gosok gigi dengan buruh gigi curi. Dia gosok gigi dengan bulu babi. Dia punya tu, bulu-bulu gosok gigi tu. Jadi haram lah. Terbahagi kepada lima. Terbahagi kepada lima. Yang orang tu kata, poligami ni sunat. Sunah kan? Tak. Terbahagi kepada lima. Semua perkara. Naik ke kereta, terbahagi kepada lima. Semua. Pasang tu kamera, buat-buat ni. Bahagi kepada lima. Kadang-kadang jadi haram. Kadang-kadang jadi ikut keadaan. Kadang-kadang jadi wajib. Jika ilmu fardhu ain dalam keadaan ramai orang tak tahu dan tak ada orang mengajar, dia jadi wajib ni. Benda lah ni.
benda online-online ni lah, jadi wajib. Kadang-kadang dia jadi sunat. Kerana apa? Orang lain pun dah ajar juga. Ada juga nak membanyakkan lagi, jadi sunat. Kadang-kadang jadi haram. Apa? Ajar mengagut. Hukum mengagut, jadi haram. Kadang-kadang jadi makruh. Sambil-sambil ajar, dia belagak. Tak ada orang ajar macam saya. Saya seorang je ajar macam ni. Silap dia boleh jadi makruh. Dan silap boleh jadi haram juga. Kadang-kadang jadi harus. Ceramah, popek. Oh, seronok. Balik. Jadi harus. Taklah haram, harus. Jadi maksudnya, terbagi pada lima. Poligami juga macam tu. Bukan sunat. Terbagi kepada lima. Kadang-kadang dia jadi... macam mana nak jadi wajib? Cuba fikir. Nak jadikan wajib. Nak kahwin ni, nak kena jadi wajib lah. Kadang-kadang dia terbagi. Okey, nak jadi sunat. Sunat dulu, sunat. Dia nak bantu ibu tunggal. Anak lapan. Itu sunat betul. kahwin lah. Anak lapan. Kecil-kecil lagi. Semua perlukan perbelanjaan. Dia tengok, Allah, hai. Tak apalah, aku nak buat perkara yang sunat. Kahwin dua kali kedua. Ni yang kedua ketiga ni. Kedua ketiga keempat kan. Tak apalah, kahwinlah. Ibu tunggal. Umur berapa? 59. Buat. Try lah. Buat lah. Kata sunat sangat. Itu memang betul sunat. Itu memang sunat. Kadang-kadang, dia kahwin pun okey. Tak kahwin pun okey. Tak ada bantahan pun. Kahwin pun sama. Tak kahwin pun sama je baginya. Hukumnya harus. Kadang-kadang, dia jadi wajib. Tak tahan. Dengan tak kahwin jadi zina. Jagang kalau yang kahwin dua macam tu. Biasa kahwin satu, tak kahwin langsung. Itu ada kalau kata nak ada yang jadi wajib tu. Jadi kahwin dua, kahwin ketiga ni biasa tak ada. Carilah yang satu tu. Apa pula nak cari yang lain kalau nak pakai alasan tu lah. Kadang-kadang dia jadi wajib. Tak tahan sangat. Dengan sebab dia tak kahwin jadi zina. Kahwin tu jadi wajib. Kadang-kadang dia berkembang puan. Kadang-kadang jadi haram. Dia kahwin sebab nak menyeksa. Menyeksa perempuan tu. Jadi isteri tu nak menyeksa, nak tinggal tak bertali apa? Apa tinggal tak bertali ke apa macam apa? Jadi haram kerana nak menyeksa. Kadang-kadang jadi makruh. Jadi makruh macam mana? Dia tak mampu zahir ataupun batin. Tak mampu zahir dengan maksud dia tak ada pun pendapatan dan isteri yang dia nak kahwin tu okey, dia kata tak kisah bang. Rezeki daripada Allah. Jadi hukum makruh tu. Sebab apa? Macam mana dia nak? Apa pekerjaan yang dia ada? Kan, ataupun jadi makruh sebab zahir je ada. Zahir ada, batin tak ada. Dan isterinya kata okey. Kalau tak okey baru jadi haram. Dia kata okey je. Kita tak kisah lah. Tak ada hal. Tak ada. Nak laki je. Nak laki. Yang lain tak nak. Nak laki semata-mata. Bila dengan kahwin macam tu, tak ada perhubungan macam tu, boleh jadi makruh. Boleh jadi makruh hukumnya. Jadi maksudnya setiap perkara dia berbeza mengikut keadaan yang dipanggil hukum taklif. Selain daripada lima perkara ni dia bukan hukum. Walaupun ada orang cakap, kau tahu tak baca Yasin macam ni, hukum dia bina'ah tu. Tidak. Tak ada. Sebab hukum lima ni je yang sebut tadi. Habis tu bina'ah, bina'ah bukan hukum. Sama juga, bina'ah pun ada lima. Ambil dengan bina'ah pun kena lima juga. Ada bina'ah yang wajib. Ada bina'ah yang makruh. Bina'ah yang wajib, Quran. Quran tu bina'ah yang wajib. Kerana kalau tak ada Quran tu, mushaf yang kita belik-belik tu. Tak ada Quran tu, kita boleh tak baca Quran? Habis tu macam mana? Jadi bina'ah memashafkan Quran. Membukukan Quran adalah wajib. Quran tu. Kadang-kadang dia jadi apa nama, apa bina'ah tu jadi sunat. Bila menentukan bacaan apa, jadi harus menentukan bacaan tertentu pada hari-hari tertentu yang Nabi tak tentu. Nabi tak tentu pun, kita yang tentukan. Harus. Walaupun dia bina'ah, dia harus. Macam mana? Contohnya, hari Rabu mengaji fiqah. Nabi tak ada ngaji macam tu. Hari-hari fiqah, tauhid, tasawuf sekaligus. Nabi tak pernah apa ni khususkan hari Rabu fiqah yang kita dah buat tu lah. Hari minggu pertama ustaz ni ngajar tauhid. Hari sekian. Nabi tak buat macam tu. Apa hukum ni? Harus. Dari segi meletak hukum, belajar tu kalau fardu ain wajib. Dari segi meletakkan hari tertentu. Macam tu juga kita letak hari Jumaat baca Yasin. Paling-paling pun hukum harus. Sebenarnya hukum sunat. Sebab ada hadis walaupun dhaif. Dhaif boleh pakai untuk fadhail amal, tak ada masalah. Maka dia jadi sunat. Nabi suruh baca pada hari Khamis ataupun hari Jumaat,
Dengan maksud di antara satu yasin kepada satu yasin akan diampunkan dosa, dipanggil hadis secara umum, maka jadi sunat. Kalau tak nak pakai hadis dhaif, tak nak pakai sekalipun, masih lagi harus meletakkan waktu tertentu. Kita baca sehari 100 ayat, kita memang amal macam tu, bid'ah tu. Mana boleh baca aje lah, mana boleh tentukan 100 ayat satu ayat, satu hari satu muka, bid'ah juga tu. Bid'ah yang mana? Semua ada 5. Semua ada 5. Jadi orang kata kalau hukumnya bid'ah memang tak betul lah. Jadi dengan kita nak memahami perkara ini, dengan kita nak memahami perkara ni, dengan hanya semata-mata baca Quran, tengok terjemahan, takkan dapat murad yang dikehendaki, takkan dapat maksud yang dikehendaki. Kerana kadang-kadang yang dibaca, yang ditulis, yang dimaknakan lain, tapi maksud yang dikehendaki adalah lain. Memang macam tu. Beberapa bukti saya dah bagi tadi. Saya rasa masa apa nama ni, ada satu statement yang saya dah banyak dah ingat, apa banyak kali dah saya sebut berkaitan dengan, rasanya kat sini pun pernah sekali dulu, mula-mula hari tu datang. Pernah ingat tak statement yang saya bagi hari tu, yang kita untuk memahami satu-satu statement perkataan manusia je, perkataan manusia je pun, yang mana kita faham dengan satu cara, ulama boleh faham banyak cara kerana ilmu mereka. Statement apa ni, perkataan ayat yang mengatakan satu ayat. Ayat dia macam ni. Ahmad pergi ke pasar membeli ikan talapia yang mahal. Pernah dengar? Tak dengar-dengar macam ni? Pernah dengar kan? Lama kan? Dah lama kan? Oh, lama tu. Dua tahun lepas. Saya bagi tahu perkataan tu. Tapi orang lain lagi tu. Bukan orang ni. Seorang dua je yang tu. Yang tu lah. Yang muka tu je lah. Yang ada tiap-tiap tahun pun. Jadi Ahmad pergi ke pasar membeli ikan talapia yang mahal. Kan? Ingat lagi kan? Ada beberapa tafsiran kan? Kita faham apa? Kita faham Ahmad pergi pasar, Ahmad tu orang lah, bukan jin. Pergi pasar, belikan talapia. Talapia tu harga mahal, okay, bye. Macam tu je. Sedangkan bahasa tadi, kalau kita relatekan dengan Quran, katalah bahasa Quran macam tu, kita hanya faham Ahmad pergi ke pasar, belikan talapia mahal. Kalau kita katalah ayat tu adalah ayat Quran. Macam tu ke? Tak. Sebenarnya, murad ataupun maksud yang dikehendaki mungkin ada lagi 10 yang berbeza yang kita tak fikir, malah kadang-kadang bertentangan. Kadang-kadang boleh jadi sebenarnya ikan talapia tu tak mahal, murah je. Macam mana nak jadi macam tu? Ahmad pergi ke pasar membeli ikan talapia yang mahal. Rupanya ikan talapia murah. Macam mana? Boleh tak faham macam tu? Tak boleh, sebab statement mengatakan dia tu mahal. Macam mana boleh jadi murah? Ya, boleh jadi murah. Dengan kita memahami segenap segi, dengan kita memahami semua, bukan semata-mata statement, kita memahami yang bercakap tu siapa, yang memberi statement tu siapa, keadaan macam mana, tahun bila, zaman, orang cakap zaman 200 tahun, zaman tok nenek dulu cakap ke zaman moden, zaman moden ke zaman dulu. Jadi kena tengok segala-galanya, keadaan tu ketika itu macam mana, siang ke malam, yang bercakap tu agama apa? Satu-satu, akhir sekali baru dapat. Rupanya yang dapat tu pula bukannya mengikut apa yang statement tu kata. Rupanya kata lebih murah pula. Cakap mahal macam mana boleh jadi murah? Saya nak bagi beberapa perkara. Sebab pernah saya sebut lama dah benda ni kat sini. Pertama yang boleh faham daripada statement tu adalah Ahmad pergi beli ikan talapia tu mahal. Itu je lah yang macam ni orang ramai faham. Sedangkan ada banyak maksud lain yang kita tak terfikir pun. Ulama fikir, maka keluar hukum tu. Apa dia? Ahmad kaya. Ahmad seorang yang kaya. Jika Ahmad tak kaya, dia boleh beli tak? Tak boleh. Ketika kita dengar tadi, kita tak terfikir pun Ahmad tu kaya ke tidak. Jadi dalam ayat Quran, contohnya, relate kepada ayat Quran, nak sebut lain tapi nak bagi tahu lain. Tapi yang lain tu kita tak nampak, kita duduk sibuk dengan ikan talapia tu mahal. Sedangkan ikan talapia tu murah. Kita tengok macam mana ikan talapia tu boleh jadi murah. Ahmad seorang yang kaya. Apa yang dapat kita fahami daripada statement tadi juga, Ahmad seorang yang boros. Sebab mahal-mahal pun beli. Sebab tu dah mahal jangan beli. Kita tak terfikir pun. Macam mana kita nak baca terjemahan Quran, lepas tu nak ambil terus, guna terus. Tak boleh. Dan dapat juga Ahmad sangat suka makan ikan talapia. Sangat gemar ikan talapia. Boleh juga. Sebab tu mahal pun dia beli. Apa lagi? Yang ini kena U-turn agak jauh ni. Ahmad dia mencintai marka dia, awek dia. Dia sayang, dia cinta dekat seorang awek perempuan. Yang perempuan ni yang minat ikan talapia. Dia tak minat pun. Tadi dia beli walaupun mahal. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk.
Oh, kita nak faham macam ni. Ayat Quran masih lagi ada sampai sekarang. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Maknanya kalau tak mabuk boleh sembahyang. Quran cakap jangan kamu sembahyang ketika mabuk. Eh, maksud yang dikendaki bukan macam tu. Itu yang ada ni, ada video ni orang bagi saya ni. Geng-geng mak lipat-lipat ni. Ha, geng melipat-lipat ni. Dia lipat-lipat suka hati dia. Kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabu solah, jangan kamu solat, wa antum sukara, ketika kamu mabuk. Orang yang beriman katanya, ini tafsiran ikut kepala otak sendiri. Ha. Baru je saya terima dan perkara ni baru berlaku tak sampai sebulan. Orang yang tahu selalu main-main benda ni, dia tahulah. Benda ni kalau orang tak tahu tak main, dia tak tahu benda pun ustaz cakap ni, dengar ajalah. Jadi dia kata, wahai orang beriman, jangan kamu sembahyang ketika mabuk. Orang beriman takkan mabuk, takkan minum arak. Maknanya mabuk tu bukan maksud mabuk minum arak, maksudnya lalai. Ah, suka hati tu, dah mula suka hati tu. Maknanya lalai. Jadi wahai yang beriman, jangan kamu solat ketika kamu lalai. Sebab tu saya tak sembahyang. Mai. Seronoknya. Sebab apa? Jika sembahyang, jika lalai ketika sembahyang, Allah tegah. Malah ada neraka khusus bagi orang sembahyang yang lalai. Ah, ambil ayat lain ni. Kejap, saya jumpa. Fawailul lil musallin. Neraka wail orang yang sembahyang. Ah, mampus. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana sembahyangnya dalam keadaan lalai, sahun, tak khusyuk. Aku tak khusyuk. Aku tak nak masuk neraka wail. Nah, Allah juga tegah sembahyang. Jangan sembahyang ketika lalai. Wa antum sukara, ketika kamu mabuk, mabuk masuk lalai. Sebab orang beriman takkan mabuk. Jadi sekarang tu aku tak sembahyang. Orang yang sembahyang tu neraka wail. Baik aku tak sembahyang bukan neraka wail. Dia relax main gitar, terang-terang tepi jalan, Pak Haji lalu. Mana Pak Haji? Sembahyang. Sembahyang jemaah, sembahyang. Khusyuk tak? Tak berapa khusyuk dah akhir-akhir ni. Duk main gitar kerang. Tak khusyuk. Maksud neraka wail. Baik aku main gitar. Macam tu ya. Aku tak sembahyang langsung. Ha? Macam tu ke kita boleh faham? Ikut suka hati je dia faham. Sedangkan ulama dah bahas lama dah dalam masalah ni. Perbezaan dia di antara an dengan fi. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sembahyang. Orang yang mana ni yang neraka wail ni? Wail ni adalah satu wadin fi jahannam, satu wadi, satu lembah dalam neraka jahannam, sangat panas. Sangat panas. Allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai daripada sembahyang. An tu kan daripada an Abi Hurairah ta radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah. Kan an tu maksud daripada. Jadi lalai daripada sembahyang berbeza dengan lalai dalam sembahyang. Daripada sembahyang tu lalai berbeza. Dalam sembahyang macam mana? Qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana yang berjaya ni? Alladzina hum fi solatihim khashi'un, mereka yang dalam sembahyangnya khusyuk. Ah, itu betul. Jika khusyuk dalam sembahyang berjaya. Yang tadi fawailul musallin allazina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Bila an salatihim, daripada sembahyang. Ulama membahas daripada tu kata sendi tu kan. Daripada dengan dalam ni apa beza? Dalam tu sembahyang, dalam tu oh lalai dalam tu khusyuk dalam sembahyang berjaya. Jika tak khusyuk tak berjaya. Bukan tak sah, bukan tak perlu sembahyang. Tidak. Maksudnya tak berjayalah, rugilah orang yang dalam sembahyang tu dia tak khusyuk. Tapi berbeza dengan an salatihim, dengan maksud daripada sembahyang. Maksudnya macam mana? Ada dua makna. Yang pertama, nak sembahyang ke? Sekejap lagi. Tahu-tahu terkeluar waktu, dia lalai daripada sembahyang. Yang kedua, langsung tak pedulikan sembahyang, lalai daripada sembahyang. Itu maksud daripada. Jadi betul lah fawailul musallin, neraka wail bagi orang yang sembahyang, yang mana sembahyang dia luar daripada waktu. Memang lah. Kenapa dia keluarkan daripada waktu? Jadi oleh kerana tu dia kata, oh sebab tu lah aku tak sembahyang. Dia kata, sebab apa? Takut masuk neraka wail. Tak sembahyang. Dan sembahyang pula ada banyak jenis. Tengok, Rabbi ja'alni muqimah salah, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, kau jadikan aku dan keturunan aku ni orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim salat. Semua Nabi-Nabi ada salat. Takkan salat macam kita. Salat yang sebenarnya adalah salatin da'im, dia panggil. Solat sentiasa dalam hati, 24 jam solat. Itu baru solat yang sebenar. Yang duk solat-solat depan ni, ni zahir kulit aja. Yang benar solat zahir yang duk tungging tu untuk dapat solat yang sebenar.
Bila dah dapat solat sebenar, solat zahir tu tak perlu. Dia katanya. Kerana tu kulit. Yang penting batin. Sebab solat ni bukan solat tu sebenarnya yang dihendaki. Kalau nak solat dengan cara macam tu, macam ni, mesti solat, mesti khusyuk. Kalau tak khusyuk, will. My. Kita kadang-kadang takjub. Hebatnya dia boleh ambil kita sampai situ, dia ikut suka hati. Ha, saya boleh nak guna perkataan-perkataan ni. Suka hati dia. Dia kata kulit aja. Kita nak isi. Kulit penting tak? Banyak kali saya sebut kat sini juga rasanya. Kulit penting. Apple, buang kulit, tak sampai 5 minit, jadi hitam. Dia punya colour jadi hitam. Musang King, RM38 saya tanya baru ni. Baru je minggu lepas. RM38 sekilo. Kalau nak beli, sebiji lebih kurang RM70. Sebab dia dekat-dekat 2 kilo sebiji. Tiba-tiba kita nak beli, nak timbang, tengok ada tanda hitam sikit. Hitam sikit je. Pegang macam lembik-lembik sikit. Duri dah patah dah satu. Dia kata, bang, kulit je bang. Isi okey. Nak beli tak? Cari yang lain lah. Nak beli tak? RM38 sekilo ni, baik. Dalam garanti okey. Ni kulit aja. Yang lain ada tak? Bang, dalam ni menarik bang. Sedap bang. Bukan senang nak cari. Ayah, macam ni lah. Tak ada cari yang kulit. Sebab apa? Dengan kulit luar, dalam elok. Kat luar tu elok, dalam elok. Kat luar tu tak elok, dalam pun tak elok lah. Kulit ni sangat penting. Hanya ada satu je yang tak ada kulit. Yang tak ada kulit apa? Tai. Tu lah. Yang kata kulit. Kulit. Jadi, maksudnya kat sini, apa nama ni? Kadang-kadang satu ayat, penafsiran ni berbeza-beza. Kadang-kadang maksudnya bertentangan. Saya nak sambung oleh Ahmad tadi. Ahmad, cerita Ahmad tak habis lagi. Apa lagi kita dah faham? Ahmad pergi ke pasar membeli ikan talapia yang mahal. Yang terakhir saya sebut tadi, kona jauh sikit. Dia beli ikan talapia tu sebenarnya dia bukannya nak makan. Sebab dia nak hadiahkan kepada awek dia tu. Jadi dia beli walaupun mahal. Sedangkan statement asal adalah Ahmad pergi ke pasar membeli ikan talapia yang mahal. Ada juga yang menafsirkan bahawasanya Ahmad ni dia tak pernah makan ikan talapia. Jadi dia beli juga walaupun mahal. Sedangkan statement tak ada cerita pun pasal Ahmad tu makan. Kata Ahmad beli. Maka akhir sekali rupanya Ahmad tak pernah rasa ikan talapia. Tu. Antara lain. Yang ni baru masuk. Sebenarnya ikan talapia murah. Macam mana? Macam mana nak jadi? Ahmad pergi ke pasar membeli ikan talapia yang mahal. Sebenarnya ikan talapia murah. Macam mana? Ahmad kena tipu. Ahmad kena tipu dengan penjual ikan talapia. Sebenarnya ikan talapia tu murah je. Ahmad yang kena tipu sebab dia tak tahu harga. Statement asal? Statement asal, jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Maksud yang dikenaki, mabuk ke, tak mabuk ke, tak boleh minum. Sembahyang ke, tak sembahyang je, tak boleh minum. Berbeza dengan ayat tadi. Ada lagi tak? Ada. Yang mana, Ahmad, dia seorang yang sangat miskin. Sebenarnya harga ikan talapia tu tak mahal, normal je. Dia je rasa mahal. Boleh jadi tak? Sedangkan statement tadi, ikan talapia tu mahal, dah jadi tak mahal lah pula. Tadi jadi murah, sekarang dah jadi harga normal lah pula ikan talapia tu. Ada juga yang menafsirkan, Ahmad, dia tak ada pilihan lain. Dia terpaksa beli ikan talapia walaupun mahal kerana dekat pasar tu tak ada jual ikan lain selain ikan talapia. Maka beribu-ribu, berpuluh-puluh, beratus-ratus lagi tafsiran. Itu baru ayat orang. Orang tak mana-mana, saya reka aja ayat tu. Kalau kalam Allah, takkanlah boleh kita faham. Teruk faham. Ambil, alhamdulillah, teruk faham. Ambil, teruk faham. Ambil, teruk faham. Amboi. Macam tu punya hebat kita. Orang bercakap pun, apa ni? Sastera negara tu, Usman Awang tu kata apa? Berburu di padang datar, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi kan? Tak biasa? Dulu ambil sejak sastera kan? Jadi apa maksudnya? Berburu di padang datar. Apa benda pula tu? Dia pergi berburu. Ni dekat dalam hutan. Bukan dekat padang yang datar. Nak buru apa dekat padang datar? Jauh lagi binatang tengok dia lari. Nak buru ni kena nyorok-nyorok. Tu nama berburu. Satu dah pelik. Berburu di padang datar. Dapat rusa berbelang kaki. Cuba cek Google. Ada tak rusa kaki berbelang? Tak ada.
Berguru kepala ajar itu tak apalah, itu dia maksud dia. Berguru bukan main. Tapi tak apa, tak istiqamah, bagai bunga kembang tak jadi. Baru nak jadi tapi tak kembang sebab dia tak istiqamah. Itu kita tak nak bincang. Nak bincang dia punya tu. Dia panggil apa? Pembayang. Yang mula-mula dua tu. Ah, pembayang kan dia panggil. Berburu di padang datar dapat rusa berbelang kaki. Rupanya rusa berbelang kaki itu belalang. Sebut rusa masuk belalang. Itu baru sastrawan negara cakap. Tiba-tiba oh, Nabi cakap boleh tu, kau faham? Hey, Nabi ni berapa ribu kali ganda hebat daripada kita. Tiba-tiba Nabi cakap tu, kau faham? Tu kau faham? Hey. Tu masuk rusa berbelang kaki. Orang pergi berburu kat dalam hutan, dia pergi berburu dekat tempat yang datar di padang. Memang dapat belalang ajalah. Dapat sikit dapat belalang ajalah. Sikitlah. Jadi nak tak nak perlu ulama untuk memproses ilmu-ilmu tadi sehingga apa nama ni dapat kita memahami dan dapat kita faham dan kita tak tersalah faham. Tak lama lagi nak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Ayyaman ma'dudat, ayat ke depan ni. Waktu ni puasa Ramadan, dia hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan, kamu diwajibkan puasa pada hari-hari tertentu, maksudnya Ramadan. Faman kana minkum marid, apabila kamu sakit, atau ala safarin, musafir, fa'iddah, maka ganti fa'iddah min ayyam, pada hari-hari ayyamin ukhar, hari-hari lain. Itu ayat Quran. Wajib berpuasa bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum marid, bila kamu sakit, aw ala safarin, atau pemusafir, fa'iddah min ayyamin ukhar, maka gantilah pada hari lain. Soalannya, ada sebut berbuka tak? Tak sebut berbuka. Jadi sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, dia sakit, dia wajib qada. Itu ayat Quran. Tak ada pun ayat fa'aftara kat situ. Buka. Faman kana minkum marid aw ala safarin fa'aftara, maka berbukalah ia, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Tu saya tambah tu bukan Al-Quran tu. Ha. Siapa? Apabila kamu sakit ataupun musafir dan dia berbuka, maka diganti pada hari lain. Fa'aftara tak ada. Tak ada sebut pun pasal berbuka. Kerana tu pada mazhab Maliki, yang masuk sikit bab puasa, pada mazhab Maliki mengatakan jika seseorang itu bermusafir, dia puasa, dia niat sebulan. Kan mazhab Maliki boleh niat sebulan. Ini pun kena mengaji betul-betul. Kita niat sebulan. Bila terlupa niat pada hari itu, terus kata tak apa dah niat sebulan. Kena perhati betul-betul dalam masalah ni. Pada mazhab Maliki memang boleh niat sebulan kerana Ramadan tu satu, dia kata. Mazhab Syafi'i dia kata Ramadan tu berbeza. Setiap hari adalah hari yang berbeza, sebab tu boleh makan waktu malam. Sebab dia hari yang berbeza. Jadi tiap-tiap malam kena niat. Pada mazhab Maliki, Ramadan tu satu. 30 tu satu. 29 hari tu satu. Jadi sebab tu boleh niat sebulan. Kata mazhab Maliki. Tapi dia ada hukum lain. Iaitu, pada mazhab Maliki, jika dia sakit, terbatal niat sebulan dia tu. Jika dia musafir, terbatal niat sebulan. Maksud terbatal, bukan terbatal puasa. Niat sebulan terbatal. Katakanlah dia niat sebulan. Katalah mazhab Maliki ni, dia niat sebulan. Kemudian, dia pergi musafir. Lepas dia pergi musafir. Dengan dia pergi musafir, dia perlu niat tiap-tiap hari. Sebab terbatal niat sebulan dia. Sebab apa? Daripada ayat ni lah. Faman kana minkum marid aw ala safari, kena ganti ayat lain lah. Maka bahaslah pada mazhab Maliki. Jadi kalau katakanlah seorang yang berniat sebulan, kemudian dia niat hari-hari juga niat sebulan, entah macam mana pada hari tu dia terlupa nak niat. Terlupa niat. Tak apa, aku dah niat sebulan. Tapi dia terlupa niat ni. Aku dah niat sebulan. Bolehlah puasa. Ya, dia boleh puasa betul. Betul. Tapi kalau katakanlah itu selepas pada tu dia demam. Katalah 2-3 hari lepas tu dia demam. Lepas dia demam, dia demam dan dia puasa juga. Okey. Esok tu masih lagi demam. Dia nak puasa juga sebab demam sikit-sikit, demam sakit kan. Dia nak puasa juga. Dia kena niat. Dia tak boleh pakai niat sebulan. Sebab niat sebulan tu terbatal. Niat tu terbatal. Tu mazhab lain. Maka kita tak boleh main ambil suka-suka hati. Kerana kita memang perlu mencari kebenaran. Kita perlu kembali kepada kebenaran. Ar-ruju' ilal haq khairun minal tamadi fil batil. Berkekalan dalam kebenaran, bukan? Kembali kepada kebenaran setelah buat salah, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada
berkekalan dalam batil. Ramai orang nak berkekalan dalam batil sebab takut salah ni lah. Takut salah, 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 salah. Jadi jangan belajar. Sebab tu apa ni orang dulu dia bagi petua tau. Petua tak nak sakit, kan? Saya dah bagi dah petua kat sini dulu, tak nak sakit. Tak, dia takkan sakit sampai mati. Takkan sakit, takkan ditimpa sakit sampai mati. Jangan jumpa doktor. Tak jumpa doktor, dia akan sihat. Jumpa doktor je, mari sini, enjet, ambil darah. Oh, ada tu kolesterol, tak kolesterol, semua ada penyakit. Tak nak ada penyakit, jangan jumpa doktor. Jangan jumpa doktor, takkan ada penyakit. Pas bagi terakhir, ada satu kisah seorang pemuda. Cukup tu, sikit-sikit. Tengok buka apa dah. Elok tu. Cerita, saya nak cerita yang terakhir. Subuh-subuh ni cerita je lah. Ada seorang pemuda. Pemuda ni dia nak kembali kepada agama, dia selalu baca Quran, macam banyak-banyak pemuda zaman sekarang ni lah. Dia selalu baca Quran, dia baca terjemahan, dia nak kembali kepada Quran, kadang-kadang dia baca hadis, dia baca terjemahan, dan dia tak puas hati lah dengan orang-orang yang tak nak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mencari-cari, jumpa dan ditanya satu soalan dekat Tok Guru ni, dan tak ada satu guru pun yang dapat jawab memuaskan hati dia. Tak ada satu guru pun dapat jawab yang memuaskan hati dia. Akhir sekali dia cari, dia dengar-dengar ada seorang ni Tok Guru yang ada dekat pesantren. Tok Guru yang dekat pesantren ni dekat Indonesia lah, Jawa. Jadi di Jawa Timur ke Jawa Barat, saya tak tahu lah, Sumatera kot. Dia pergi, akhir sekali dia pergi cari-cari, dia jumpa seorang Tok Guru dekat pesantren lah, kat pondok dia. Dia datang, dia tengok, oh tengah mengajar. Waktu subuh dia sampai. Dia pun tengah mengajar, dia pun tunggu kejap. Wah, Tok Guru ni mengajar, terbaik, dia kata. Kemudian dia habis mengajar tu, nak balik. Dia pun kata, Tok Guru kejap. Kiai, kejap. Saya ni datang daripada jauh. Saya nak tanya beberapa soalan. Oh, tak ada masalah. Mari, jom. Dia ajak pergi rumah dia. Okay, dia ajak pergi rumah dia. Sampai dekat rumah dia, jemput masuk. Kemudian dia kata dekat isteri dia, wahai isteriku, apa yang Allah rezekikan pada kita pada hari ini? Isteri dia kata, tak ada apa, biasa-biasa je. Air kopi, macam biskut-biskut macam tu. Bawa keluar. Jadi, bila dia bawa keluar, apa nama ni, tetamu tadi makanlah, mana yang ada, apa yang ada, tetamu makanlah. Tapi dia bawa keluar dan dia nampak dekat situ, Kiai ni seorang yang faham agama. Jadi dia nak tanya ni, kenapa pula faham agama? Kerana bila tetamu sampai, maka hendaklah sempurnakan hajat dia. Sempurnakan hajat dia, sediakan tempat tinggal, sempurnakan hajat segala selama 3 hari. Dia tengok Kiai ni memang betul, ikut betul, sunnah betul, bagus. Kan ada beberapa perkara yang mesti disegerakan kan, kalau anak dara kena kahwinkan, kalau anak tu jadi anak dara kan, dah dewasa kena kahwinkan segera, kalau mayat kena tanam segera, jangan lama-lama. Antaranya, jika tetamu ada, sempurnakan keperluannya secepat yang mungkin. Jadi dia pun sediakan dan dia menyediakan kemudahan untuk tetamu tu tak melampau, kerana ikut yang sunnahnya bila tetamu ada, kita jangan terlebih, jangan terkurang. Macam contohnya apa yang ada kopi, ada kepuk, ada biskut, bawa keluar yang tu, tak payah sibuk-sibuk tanya dia, nak makan tak KFC? Tak payah, tak, kami nak beli, tak payah. Terlebih waktu apa yang ada waktu tu, yang tu lah apa yang ada waktu tu, dia makanlah. Sebab dia tak beritahu nak datang, lainlah dia beritahu, kita sedialah bebek sikit, tak beritahu. Jadi apa yang ada sedia, itu adalah sunnah. Dan jangan pula tadi melampau-lampau siap nak beli-beli apa macam-macam, nak makan tu, nak makan ni, nak makan ni, makan-makan beli, tak payah, tak perlu. Apa yang ada sedia, sebab dia datang secara mengejut. Dan jangan melampau pula, tengok, oh apa biskut ni ada sikit aja, sorok lah, eh, tak keluar, tu melampau juga, tak juga. Maksudnya tidak terlalu kedekut dan tidak terlalu melampau-lampau. Oh baguslah Kiai ni ikut sunnah. Jadi seronoklah, dia lebih seronok untuk apa ni, bertanya. Maka dia pun bertanyalah. Dia kata, kenapa dalam majlis-majlis ilmu yang dipanggil ustaz-ustaz fiqh, ni pun ayat-ayat tu jugalah. Ustaz fiqh. Ustaz-ustaz fiqh ni tak faham kita. Kita bukan fiqh. Kita makrifat, jalan mengenal Allah. Amboi, dipanggil ustaz fiqh dia panggil. Dia kata, kenapa pengajar-pengajar ni, ustaz-ustaz fiqh ni, pengajar-pengajar ilmu zaman sekarang ni, cuma kadang-kadang baca 5 minit aja Quran hadis permulaan.
Lepas tu adalah satu dua ayat, tapi kebanyakannya syarah, semua kalam manusia, perkataan manusia. Kalam Nabi SAW dekat Quran, kalam Allah sikit sangat sebut. Satu dua ayat je. Itu pun mukadimah dengan penutup. Dan tak ada pun dekat tengah-tengah. Sepatutnya kita kena banyakkan Quran dan terjemahannya dengan maknanya, dan hadis dan maknanya. Bukannya kita sibuk duduk syarah tu syarah ikut kepala sendiri. Kata dia. Jadi dia tak puati. Kenapa macam tu? Sedangkan Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara. Kenapa tak kembali kepada dua perkara? Kenapa sibuk duduk baca kitab? Sebab kitab tu ulama karang. Kenapa tak direct kepada Quran dan Sunnah? Kenapa tak ambil terjemahan dia? Kata dia. Wah, kiai tu kata, Allah, macam mana aku nak jawab ni? Kata, aku dah cari banyak, tok guru dah banyak. Tak puati. Jawab. Cuma tak puati aku. Maka dia kata, tak apa. Sekarang kopi tadi tu ada, tuang. Dia ambil, apa nama ni, teko tu. Tuang dalam cawan. Dia kata apa? Bila dia tuang dalam cawan, semua dah siap. Dia kata, sebagai menghormati tetamu, apa nama ni, sila minum dululah. Tetamu minum dululah. Dia bagilah. Ada cawan dua, penuh air, lepas tu jak satu. Sila minum. Dia tunjuk macam tu. Sila minum. Menghormati tetamu, tetamu lah minum dulu. Kiat apa ni, si pemuda ni, dia ambil cawan nak minum. Maka, kiat tu kata kejap. Kenapa ambil pakai cawan? Pakailah jap. Kata apa hal pula ni? Ambil pakai jap. Habis tuang buat apa? Tak apalah. Pakai jap. Jap bentuk dia macam macam ni ya, lebih kurang. Macam ni. Lepas tu dia ada dia punya muncung ni kat sini kan. Ni tudung ada tudung. Macam ni juga sebiji macam ni. Biasanya ada muncung untuk tuang. Tuang kan tudung. Kena jap. Minum jap. Dia kata, tak apa, minum dalam ni lah aku kata. Minum ni jap. Apa hal pula kiai ni aku minum dalam jap? Kata dia, sepatutnya, mengikut cara berfikir tuan, dia kata kat pemuda tadi, mengikut buat cara tuan bercakap, cara tuan berfikir, kaedah yang tuan pakai selama kita duduk jumpa ni, sepatutnya, kaedah yang tuan fikir, cara tuan berfikir tu, sepatutnya bila tuan nak minum, tuan kena minum dalam jap. Sebab itu ikut cara tuan berfikir. Bukan untuk saya fikir, tuan fikir macam tu. Saya tak apalah nak minum cawan, tapi tuan kena minum dalam jap. Itulah cara tuan berfikir. Macam mana pula? Dia kata Al-Quran dan Hadis ni satu perkara besar yang harus diimani. Al-Quran dan Al-Hadis ni sangat besar sumber segala ilmu, raw material. Bahan mentah. Jadi, bahan mentah ni berat. Sumber segala ilmu ni berat dan apabila berdepan dengan orang awam macam saya, kata Tok Guru tu, ya. Macam saya ni orang awam, orang biasa-biasa, berdepan dengan macam saya ni, saya perlu belajar, saya ni kurang ilmu, kurang kefahaman, kurang iman, jadi kurang pengajian, kata kiai tadi. Jadi kerana itulah saya ambil daripada kitab-kitab ulama. Jadi bila saya nak minum, sesuailah saya minum dalam cawan. Saya ambil daripada kecil-kecil. Tapi tuan nak ambil daripada sumber yang besar. Tuan sepatutnya ambil daripada jap. Ikut cara tuan fikir. Kita ni berapa tak berapa faham sangat. Lemah iman, pemalas. Tok Guru kata. Jadi, patut saya ambil kecil-kecil. Inilah ulama-ulama telah bubuh dalam cawan. Ulama telah bubuh dalam kitab yang mana cawan dalam cawan tu kopi juga. Dalam kopi tu ada gula, ada kalau buah garam, ada garam sikit. Kalau ada kopi, ada air, ada kalau susu-susu lah, kalau gula, semua ada siap. Sebab apa? Tuan kalau ikut cakap, tuan ambil daripada sumber kan? Kalau ambil sumber, ambillah daripada sumber ni. Dia pun terfikir. Kalaulah dia ambil daripada sumber, tengok apa yang terjadi kan? Jika dia minum macam ni. Macam ni. Penuh tak nak minum dulu? Jika dia minum macam ni, apa yang terjadi? Fikir yang sendiri. Bila ni, tudung akan jatuh atas muka. Bila dia tuang. Maksudnya apa? Tak boleh lah. Tudung akan jatuh muka. Tapi kalau dia buka tudung, dia minum macam ni, apa jadi? Dia akan keluar ikut sini. Dia akan keluar ikut sini. Kalau dia minum macam ni, macam ni. Ni dia punya tu. Dia akan, yang kat tepi ni, kan kat tepi ni ada, dia akan keluar ke tepi ni. Sebab dia minum macam ni. Kan dia punya tu kecil aja. Jadi, dia minum kat mana-mana pun, akan ada kebocoran, ketirisan. Akan ada ketirisan. Jadi, dengan dia ambil daripada sumber, yang mana dia pun bukannya hebat pun, orang awam biasa je. Bukan macam ulama terdahulu. Dia akan ada ketirisan, dia akan ada hadis yang dia tak baca. Hadis yang dia tak jumpa, menyebabkan hukum yang dia keluar tu, bukan yang sebenar.
Kalau dia baca Al-Quran, dia cuma jumpa 3-4 ayat. Dia tak jumpa lagi 2-3 ayat yang mengatakan sebaliknya. Menyebabkan ada ketirisan. Bila ada ketirisan dalam masalah nak menjadikan istimbat hukum tu, maka hukum tu tak mantap, dengan maksud bukan hukum yang sebenar. Murad yang dikendaki pastinya berbeza. Yang Allah nak kita faham lain, kita faham lain. Dia panggil murad yang dikendaki. Jadi nak tak nak, perlulah kita minum dalam cawan, kerana kita sesuailah dengan kita. Jadi jika kita mengambil daripada Al-Quran direct, malah lebih-lebih buruk lagi kalau kita ambil daripada terjemahan, yang mana terjemahan tu ikut bahasa kita. Maka kita akan faham ikut kepala kita sendiri. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Macam mana nak faham? Faham sendiri. Jangan faham ulama. Sebab ulama dah beritahu ada dua cara untuk faham. Pertama, faham beriman dengan ayat, baca yadul yadullah fawqa aidihim, aku beriman dengan ayat yadun, yadun bukan tangan. Apa dia? Serah pada Allah. Tu ulama yang beritahu. Yang cara yang kedua, yadun adalah tangan. Tangan maksud apa yang ada simbolik daripada tangan tu? Kuasa. Kuasa. Itu ulama yang cakap. Sekarang nak faham macam ni. Itu yang dia faham, tangan-tangan yang layaklah, tangan lah apalah. Tu faham macam tu. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan, semua berniasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajah Allah. Ulama yang terdahulu, cara untuk faham yang pertama, wajah, wajhu. Wajhu, aku beriman dengan ayat tu. Wajah. Yang kedua, wajhu lah, bukan wajah, wajhu. Yang kedua, bukan wajah, bukan muka. Yang ketiga, serah pada Allah. Yang lain, kalau tak nak faham macam tu, ada cara kedua, iaitu apa wajah? Wajah ni kalau macam kawan-kawan kita main apa, pegang situ, pegang sini, pegang situ, kita okey, tapi pegang tolak muka kita marah. Apa maksud apa? Muka ni ada kemuliaan. Ha, muka adalah mulia. Yang tinggal hanyalah, yang kekal adalah kemuliaan Allah. Ha, kita dan sebagainya lah, banyak lagi lah perkara-perkara lain. Ha, itu ulama yang tolong bahas. Kita cari sendiri. Tak mungkin. Kalau jadi sendiri, jadi teruk lah. Kejar Allah kat sini, kejar Allah. Masa kita sujud, Allah duduk dengan kita dekat. Sebab makhluk yang paling dekat, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya apabila sujud. Masa waktu sujud, Allah dekat situ. Dekat dengan kita. Dekat dengan urat sebelah ni kita. Kemudian satu per tiga malam, Allah pergi turun daripada langit pula. Kejar Allah kat situ. Tu atroman. Tu bukan Allah. Kejar dekat sana, kejar dekat sini, kejar dekat sana, kejar dekat sini. Macam mana boleh jadi faham macam tu? Faham sendiri. Secara literal, dah lah tak ada ilmu berkaitan dengan ilmu tu. Wallahu alam, pukul 8 dah. Tengok, ya dah sejam. Cun sejam. Tangguh dulu. InsyaAllah kita akan sambung bila-bila lagi perbahasan ni. Agak seronok juga. Mungkin kita mungkin bahas bab tauhid, apa ni bab tauhid dengan maksud macam mana tauhid tu boleh jadi, ataupun mungkin bab tasawuf. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.